2023 di Jakarta bertanding antara Edward CRX dari DKI melawan Irwanto Labewa CS dari Sultra. Kembali lagi bersama saya Christian Benny Samosir dan Fatra dalam pertandingan Popsipul Circuit 2023 seri kedua di hari kedua. Dan di match kedua ini kita akan melihat pertandingan antara Edward melawan Irwanto, Edward dari GRX DKI dan Irwanto melawan Labewa CS Sultra. Skor 0-0. Labewa itu emang dari Sultra ya? Atau gimana sih Pak? Gua paham Labewa itu nama apa ya? Kayak sponsor gitu, klub gitu. Jadi kalau nggak salah itu rumah biliar juga. Rumah biliar. Ada. Rik bagus sekali. Rik baru saja dilakukan oleh Edward ini Edo ya. Edward ini Edo panggilannya kalau di biliar dia Edo. Okay. Ini juga atlet muda berbakat dengan segudang prestasi ya. Ya betul sekali. Terlihat. Sangat baik sekali untuk keping di bola tiga ya. Sangat baik sekali. Dengan left hand yang sempurna sepertinya. Ini break yang bagus sekali ya. Yes. Yes. Tinggal 4 bola tersisa dan tidak ada masalah ya karena posisi bolanya juga sudah sejalan. Betul. Sangat baik sekali. Tinggal 2 bola tersisa. Mudah saja bola 7. Dan pembukaannya ya. Okay, 1-0 Edward. Baik sekali dengan break run dari Edward, skor menjadi 1-0. Oke, ngomong-ngomong tentang JRX ini menarik ya, JRX DKI Labewa CS. JRX apa sih sebenarnya? Bisa sedikit. Oke. Okay. JRX itu nama klub dia. Oh, nama klub bukan familiar. JRX ini kalau enggak salah Jurek kan. Oh, Jurek. Nama. Tapi maksudnya ini klub. Oh, klub. Klub. Oke. Okay. Iya. Labewa CS juga klub berarti. Betul. Irwanto Sultra, apakah perwakilan dari Sultra? Iya, betul. Dari Sulawesi ya? Tenggara. Utara. Sultra. Sultra. Sulawesi Tenggara. Tenggara. Sulut. Oh. Utara. Banyaknya ya, aku pusing ya. Sedikit pusing nih ya. Kebanyakan makan nasi kamu Sulut, ya. Sulut, Sultra. Iya. Sulut itu Sulawesi Utara, Sultra itu Sulawesi Tenggara. Oh gitu. DKI itu daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu loh, Pak. Dan Irwanto ini memang asli dari Sultra kayaknya. Kita belum dapat info. Kamu tahu enggak siapa dia? I don't know. Kamu berarti enggak terlalu bermuncul lah di dunia. Yes, betul sekali. I'm behind the scenes. Sultra Irwanto. Dia memang beberapa pertandingan sering mengikuti Irwanto ini dan cukup ada prestasi juga. Oh, that's good. Kalau handicap berapa dia? 6. Iya. Oke. Sangat menarik. Dan Edo juga 6. Edo ini sudah 7 karena Edo udah platnas waktu itu ya. Di 2019 dia mewakili Indonesia juga untuk bermain di SEA Games. Oh iya, betul iya. Sekali. Betul. Wow. Cepat sekali ya perkembangan Edo ya. Luar biasa. Dan atas dedikasi bapaknya tentunya. Betul. Bapak Bonang. Edo Bonang gitu ya. Betul, yang terkenal dulu memang sangat
legendaris tentunya. Betul, betul sekali. Dan dikirimkan ke anaknya dan sudah terbukti bahwa dedikasi dan dedikasi bapaknya itu menurun. Ya. Oke, back into the game. Sekarang game kedua baru saja dilakukan break oleh Irwanto dan sangat baik sekali, Fat. Kita lihat sudah sangat terbuka semuanya. Kalau bola 2, dengan seperti 2 akan stop court. Sangat baik sekali. Sepertinya ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik ya. Betul, betul. Karena musuhnya juga cukup berpengalaman. Iya. Crossing yang kurang menguntungkan sepertinya. Jadi cekap. Ya, betul. Atau menungging. Betul. Sangat baik sekali, kita lihat. Oh, hampir saja. Posisi yang sangat sepertinya baik. Dia tidak melihat. Oh, dia tadi aku mau bilang, sebenarnya dia tidak mau melihat dulu layoutnya. Dan akhirnya dia berhenti untuk melihat lagi. Kayak kedengeran Fat kita ngomong. Gitu ya. Oh. Sedikit kurang power gitu. Mungkin tadi dia mau mungkin mau masuk tengah atau memang mau di track efek belakang. Iya, kalau melihat dari jalur bolanya dia melakukan drop shot dengan efek ya, dengan ya. English ya. Sehingga dia ingin berbentur di bola 8 ini. Oh. Wow. Bangshot yang luar biasa baru saja dilakukan Irwanto. Dan 9 yang sangat mudah. Wow. Break and run lagi ya. Sama-sama membalas serangan tentunya. Skor menjadi satu sama. Wow. Tontonan yang menarik ya. Yes, betul sekali. Betul sekali. Dan ini belum pernah terjadi di hari pertama. Dengan break run. Dan memang kualitas dari kedua pemain atau kedua atlet ini memang sudah membuktikan bahwa memang mereka ini sudah berpengalaman tentunya. Betul, Pak. Betul sekali. Apalagi Edo dengan gemilang ya pernah mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Ya, betul ya. Sekali. Dan memang kalau sudah masuk dengan ranah SEA Games ini bukan sembarang orang ya Fat ya. Ya, karena betul. Melalui kualifikasi yang sangat sulit tentunya. Ya. Ngomong-ngomong tentang biliar nih Fat, kok dari ini kedua atlet ini kok menggunakan stick yang berwarna hitam? Kalau hitam itu dia tipenya tuh karbon. Jadi okay. Udah bukan zaman kamu lagi yang dulu cuma kayu aja. Sekarang teknologi juga udah semakin maju. Jadi beberapa memang sudah memakai karbon beberapa pemain-pemain. So what is the benefit of using carbon sulfur? Kamu? Menurut aku ya, yeah. Nih, kalau karbon itu kan sedikit memang game ketiga, skor satu sama Edward Britt. Deflectionnya beda sama kayu. Pengurusan untuk merawat Q-nya juga nggak terlalu sulit, ya? Sulit untuk karbon sendiri. Gitu. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Game ketiga. Terus aja belakang break dan. Nggak ada illegal break dan nggak ada yang masuk. Udah sebenernya salah titik barusannya ya. Edo melakukan break ya. Akurasinya kurang. Karena putihnya kayak liar dia, ya dia, betul ke bawah gitu, betul. Kayak gak ada hentakan yang betul. Apakah dia akan melakukan bank shot? Oh tidak ya. Tidak seperti bola 8 tadi ya. Nah sepertinya dia gak berani ya melakukan hal itu. Karena posisinya juga masih banyak bolanya. Ya, betul.
Edo ini juga punya tipe jump shoot bagus loh. Oh ya? Sama seperti dari ayahnya ya. Bapak Bonang ya. Oh, seperti over tower ya baru saja. Ya, betul, betul sekali. Karena memang tidak mudah untuk melakukan jump shoot saat objek bolnya tuh deket rel. Betul. Bola betul. Warnanya. Ya, ya. Kadang memang mengakibatkan putihnya bisa keluar. Benar-benar harus kontrol sekali itu. Ya. Dan semuanya berwarna hitam. Karena waktu itu aku juga diajarin jump shoot sama Edo. Oh, oke. Okay. Dan semua sticknya berwarna hitam, Fat. Ya. Dari mau break, jump shoot, break, ya, main hitam semua. Mm-hmm. Kayaknya aku perlu mencoba nih stick berwarna hitam. Ya. Sounds seems interesting kayaknya ya. Masih yang cukup baik kalau saya lihat. Wow. Drop shotnya bagus shot yang sekali. Sempurna baru saja dilakukan oleh Irwanto. Balance sepertinya. Karena dia menggunakan sedikit jack up ya, lebih yeah, nungging betul. Sedikit karena betul. Dia butuh tekanan yeah. Efek betul. Lewati di 7. Betul. Setuju. Tapi kurang pas tuh kayaknya. Betul. Titik maksudnya. Kebetulan sekali. Kick shot yang sangat baik baru saja dilakukan Edo. Ada keberuntungan ya. Ya. Shot clock tetap berjalan. Harus sangat teliti sekali para pemain dan harus aware tentang shot clock ini, Fat ya. Ya, betul. Ya. Oh. Sang sangat baik sekali. Wah. Masih ada keberuntungan juga yeah. Sedikit ya. Kick shot yang luar biasa baru saja dilakukan Irwanto sehingga menghasilkan placing di cue ball di bola 4 yang sangat baik. Sempurna sepertinya. Sudah tidak ada masalah. Kita lihat lima bola terbuka. Cukup baik. Cukup baik. Satu follow saja. Ini satu ban. Ya. Dan sepertinya dia sudah cepat membaca layoutnya ya. Betul, betul. Posisi bolanya mau di mana, berapa ban dia mau punya. Betul. Dan sudah menguasai kondisi meja juga seperti ya, Fat ya. Iya. Sudah sepertinya bola 8. Sangat baik sekali. Iya. Skor sekarang menjadi 2-1. 1-2. Leading Irwanto. Dengan akurasi dia memang agak sedikit sabar juga ya. Iya, betul. Kembali lagi tadi dengan stick karbon dan kayu ya. Kalau biasanya beberapa yang aku tahu tuh kalau kayu itu kan kalau kita tinggal di dalam kendaraan panas kan bisa bengkok tuh. Nah kalau karbon tuh nggak terlalu
apa ya, kita untuk kalau tinggal di kendaraan dengan keadaan panas, jadi nggak terlalu khawatir gitu loh. Sampai kayak gitu. Sebenarnya itu bukan menjadi suatu kelebihan yang apa ya, utama gitu. Melainkan memang sekarang teknologi juga semakin maju ya, jadi lebih power juga karakter karbon ini. Ya. Kamu udah pakai karbon? Sudah, aku ada dua-duanya, jadi aku bisa tahu. Aku belum. Kayaknya aku perlu beli deh tuh karbon ya. Dan aku kadang memang diameter Q berbeda-beda. Kamu pakai yang berapa, Safia? Ada yang 12.5, ada yang 12.2. Nah, itu juga agak berbeda juga itu. 12.5, 12.2. Game keempat. Tangan kamu lumayan kecil. Skor 1-2. Kecil ya. Aku pakai yang 12.8. Oh. Ya, dulu memang 12.8 ya. Betul sekali. Kalau pakai 12.5 masih oke, 12.2 aku udah bisa pakai. Too small for my hand. Ya, back into the game, rek keempat. Irwanto break, leading 2-1. Break baru saja dilakukan dan break yang medium ya, itu medium. Menurut aku medium. Betul, dan kayaknya bola satu gak terlambat ya. Potting di ujung bawah. Kayaknya aku lihat sih harus halus kayaknya. Betul. Betul. Ini akan menitar. Ini one. Satu gelap kali ya. Oh. Sangat baik sekali, Fat. Iya. Dan ini akan menjadikan menjadi pertarungan yang sangat sengit sepertinya. Kalau dilihat dari Irwanto ini agak pede ya, confident. Betul. Sekali dia. Betul. Dengan tetap teliti. Ya. Sangat baik sekali. Sepertinya dia akan melakukan follow shot saja dengan halus. Sehingga bola akan masuk ke lubang kiri atas. Kurang masih oke. Mungkin akan stop ball sedikit. Tujuh sudah berkembang. Oh, draw shot yang sangat sempurna. Baru saja dilakukan oleh Irwanto. Sangat terbuka, tinggal dua bola tersisa. Wow. Sangat baik sekali. Rapi sekali ya. Betul. Dia. Step by step-nya memang sudah terplanning yang ya, baik sekali. Tidak ada keraguan sama sekali, seperti apa? Ya. Dan leading 3-1 sekarang. 1-3. Break and run yang ya, kedua buat Irwanto ya, tentunya. Harusnya ada challenge ya. Jadi setiap run outnya 4 kali atau 5 kali dapat hadiah. Betul, gitu ya. Satu buah motor mungkin. Oh. Mungkin. Atau mungkin satu. Jadi menambah semangat atlet juga untuk mau break and run gitu. Betul, kan. Betul, betul. Atau kalau buat aku satu buah pasangan hidup kali ya. Bisa jadi itu gitu. Itu gak perlu di challenge. Nanti aku cariin buat kamu. Kamu juga cariin gitu. Oh iya. Oke, teman-teman ini hanya intermezzo saja supaya juga jangan terlalu serius. Oke. Melihat dari break yang dilakukan oleh Irwanto ini sangat baik sekali, Fatya. Iya, betul. Dan sebenarnya juga Edo juga mempunyai kemampuan untuk break yang sangat baik, namun sepertinya ada yang meminta time out rupanya. Oke, kita akan kembali setelah
time out para atlet. Edward Brick. Ya, kembali lagi. Dan sekarang rank kelima. Edward Brick. Periksa. Sepertinya gagal lagi. Breaknya nggak ada yang masuk lagi. Kalau dilihat dari posisi bola ini sebenarnya nggak ada yang terlalu bermasalah karena posisinya sudah terbuka semua ini. Ntar mau di draw shot sedikit atau mungkin follow effect. Wow, draw shot satu ban. Akurasi yang bagus sekali dari Irwanto ini. Oh. Ketipisan itu. Jadi jack up dia pukulan.
di posisi bola 4. Sangat bagus sekali. Sepertinya posisinya jadi sedikit lurus. Dan dengan kondisi bola seperti ini, benar-benar harus butuh konsentrasi yang baik sekali, karena untuk posisi setelan di bola 6-nya agak cukup berbahaya juga ya. Simple shot aja, dia akan berpikir untuk bank shot di bola 6-nya. Setuju Sally, sehat. Karena dia gak berani untuk mau mengambil kencang follow untuk ya, efek di bola 6 ini. Jadi sudah terpikirkan untuk bank shot. Oh, nggak berani juga ya. Bagus sekali. Yang sangat baik ya, sekali. Bagus sekali. Dilakukan oleh Edward. Nah ini juga perlu kita tahu juga ya. Jadi ya, saat setelan itu memang agak susah. Ya. Jadi nggak perlu dipaksa. Setuju. Jadi kita perlu dengan strategi lagi dengan yang Edo lakukan ini. Jump shot baru saja dilakukan dan sepertinya berbalik stok, Pat ya? Iya. Dan apakah akan melakukan jump shot? Sepertinya oh tidak. Hampir saja bola putih scratch, namun sangat baik kick shot di bola 6 dan masuk. Sepertinya posisinya juga nggak terlalu mudah karena dengan posisi bola putih yang menempel. Walaupun memang agak sedikit miring, bisa melakukan follow atau mungkin bisa juga dipotong, cutting untuk menjaga bola. Betul, setuju. Cukup baik. Ya. Cukup baik. Cukup baik. Biasanya dengan pukulan seperti ini fokus di bola 7 untuk masuk aja ya. Setuju aku. Nah dengan pukul pelan juga sudah seperti ini mau mengambil dengan speed. Ya. Di track atau di draw shot. Bagus sekali ya. Cuman kurang beruntung aja. Betul. Ya. Setuju. Setuju. Bagus banget. 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 Benar-benar harus eksekusinya harus ya, pas kali itu. Mungkin dia akan melakukan safety 1-2-3 rail kali ya. Back to ke belakang putihnya. Tipis ya. Tipis. 1-2-3 ya, 3 rail. Kurang kuat sedikit. Tapi sudah cukup. Iya. Sudah cukup. Kita lihat apa yang akan dilakukan Edward. Apakah sangat baik? Sepertinya cukup baik ya Fatya dalam melakukan ya, safety. Backshot yang sangat bagus sekali dari Irwanto. Kayaknya memang dia udah confident sekali ya. Ya. Tingkat percaya dirinya terlihat sekali dia. Semangatnya. Dan barusan ya, itu tidak mudah. Poin. Skor jadi 4-1. Dua kali dia backshot bola. Dan itu backshot tidak mudah. Iya, betul. Sangat sekali. Namun berhasil dia
kelakuan tersebut dan kepercayaan dirinya sekarang sudah mulai tinggi. Karena dia nggak ragu-ragu juga untuk melakukan ya, bank shot itu ya, betul. Keputusannya sudah pas dia. Sudah bulat. Dan menjadi style di bola sembilannya jadi pas juga ya. Betul. Jadi memang kadang-kadang kita harus tahu juga dengan kita mau menggunakan bank shot, bukan berarti sembarang kita bank shot dan masuk. Karena kita harus berpikir juga untuk arah putihnya ke posisi setelan bola berikutnya. Betul, betul. Dan ini dilakukan sangat sempurna oleh Irwanto ya. Iya, betul. Kalau melihat dari bola 8 juga. Iya, betul. Bola. Jadi bank shot itu antara kita kadang mau pakai efek atau memang bank shot polos. Jadi banyak-banyak banget. Frame banyak banget. 6, skor 1-4 biliar itu leading, banyak sekali yang memang harus kita pelajari dari titik-titiknya, efek-efeknya. Kita kembali ke game ke-6. Irwanto ini pakai Riksa. Baru saja break dilakukan dan sangat baik sekali Fat. Kita lihat. Forcing yang bagus sekali. Namun kurang cukup menguntungkan sepertinya di bola 2. Porting namun sedikit beruntungan ya. Dengan jarak yang jauh. Tapi kalau seandainya dia masuk juga pun iya tidak menguntungkan buat Irwantonya kalau betul. Posisi bola 2 ini masuk ya. Kayaknya mungkin kurang ada tekanan efeknya dia. Betul. Jadi lebih sudutnya lebih mengecil, ini agak sedikit melebar, makanya dia putihnya agak ke belakang. Tapi ya memang dengan extension. Posisi 2 seperti tadi itu tidak mudah untuk kita melakukan potting juga ya. Ya. Karena duanya memang sangat tinggi sekali ya. Di atas swing atau masih. Sangat baik sekali, Pat. Kita lihat masih yang dilakukan oleh Edo sangat sempurna. Ya, parting yang sangat baik di bola 3. Iya, betul sekali. Dan ini menjadi keberuntungan untuk Edo untuk mengejar ketinggalan. Shot yang kayaknya kelebihan power sedikit. Betul, ya. Betul. Tapi masih bisa ditolerir seperti itu. Ya, passing bola putihnya. Baik sekali Fat. Baru saja kita lihat follow shot 3 ban dilakukan oleh Edo di bola 5 dan cukup menarik posisinya sekarang di bola 6. Kita lihat yang sedikit lurus ya, sangat baik sekali.
sangat baik sekali. Poin 2-4. Skor menjadi 2-4. 2-4. Masih untuk leading Irwanto. Ya. Seperti tadi time out yang pertama itu diambil oleh Edward ya. Oh, diambil oleh Edward ya. Oke. Okay. Bahwa pertandingan ini sangat menarik ya Fat. Semakin hari kesini semakin banyak atlet-atlet yang berhasil dengan prestasi yang gemilang ya. Kayak Rian, Edward, dan mungkin nanti akan berpunculan juga seperti Zeri, ya. Neza, Punguan, Bewe, mungkin Muhammad Zulfikri, orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman banyak sekali akan berpunculan dan akan kita lihat para senior yang akan turun nantinya. Ya. Dan jangan lupa juga kita ada ini loh, apa namanya? Peserta wanita loh. Oh iya. Ada dua wanita ya yang ikut. Game ketujuh, skor Silvia Nalu sama Anita. Betul. Edward Brick. Ya, kita kembali ke game ketujuh. Ketinggalan 2-4 Edo. Sekarang udah makan break dan mengubah breaknya seperti ini Pak. Riksa. Kurang cukup baik. Ya. Karena bola satunya itu tidak available untuk ya. Dimasukinnya. Dan sepertinya dia akan melakukan safety dengan follow yang sangat halus. Bola satu akan ada. Berada di balik 6. Kurang kuat sepertinya. Irwanto berhasil melakukan safety dengan baik. Sepertinya cukup baik Fat ya melihat dari ya, tapi ini normal. Agak sedikit hati-hati karena ya. Bisa scratch juga ya. Betul. Edo mengambil kick jump shoot. Foul. Sepertinya kurang akurasi ya dari Edo. Jump shootnya salah tujuan sepertinya Fat. Karena dia mungkin berpikir takut putihnya masuk juga gak sih ya. Jadi kayak tidak jadi fokus lagi untuk didik di satunya. Dan sepertinya dia terburu-buru karena melihat dari shot clock ya. Kalau aku lihat ya. Jadi memang kadang fokusnya jadi terpecahkan oleh shot clock. Padahal kalau dia bermain dengan sesuai tipenya itu tidak akan bermasalah kalau saya lihat ya. Iya. Ya, follow yang sangat mudah. Sangat baik sekali. Namun sepertinya kurang lemas kan. Karena dia geleng-geleng ya. Karena dia tidak mengharapkan crossing di bola 5. Cukup baik. Tinggal 4 bola tersisa. Oh,
sekarang yang menjadi hasil yang baik di bola 7. Iya. Sangat baik sekali. Kalau aku lihat dia setelannya juga menempatkan posisinya pas gitu ya. Yeah. Jadi sedikit miring. Yeah. Ada angle-nya yeah, gitu. Iya, betul. Sehingga menggunakan dia untuk. Iya, betul. Masalah. Betul sekali. Dengan angle yang memang yeah, sedikit miring itu yeah, membuat kita jadi mudah. Betul. Sangat poin 25. Skor menjadi 5-2. 5-2. Leading Irwanto. Irwanto. ini ya, apa namanya, temponya dia memang tidak berubah ya, Mak. Sama seperti awal-awal juga. Lebih relax dan ada semangatnya juga deh cara betul, berjalan. Betul, betul. Hunger in shooting-nya dia tuh kalau aku lihat dari mukanya ya, digunakan dengan baik ya. Karena memang kalau bahasanya Indonesia tuh killing spirit, ball to ball-nya tuh dia benar-benar praktekkan dan benar-benar tidak mau lepas seperti itu. Dan ini yang perlu dilakukan oleh Edo kalau gue bilang ya. Kenapa? Karena ada beberapa kesempatan yang Edo dapat meskipun itu dalam bentuk jump shoot ataupun tidak, tapi Edo tidak menggunakannya dengan baik kalau gue bilang. Karena pernah gue lihat Edo itu memang bagus sekali dalam hal jump shoot seperti lo katakan, Pat. Namun tadi dia jump shoot kayak terburu-buru kalau gue bilang, terburu-buru melihat shot clock. Akurasinya kurang ya, pas ya dia. Betul. Lepasannya juga ya. Kita bisa, bisa merasakan ke 8, skor 25. Kayak paranormal. Irwanto leading, Irwanto break. Apa-apa kan kita pemain, jadi kita bisa ngerasain. Yes. Gitu. I got the feeling like a song. Okay, back to rack ke 8, Irwanto break leading 5-2. Wuh. Break yang kurang sempurna sepertinya. Hampir saja. Ada keberuntungan sedikit. Iya. Karena bola putihnya hampir scratch atau masuk. Dan ini keuntungan buat Edo untuk mengejar sedikit keberuntungan. Betul. Tapi memang posisinya memang tidak begitu mudah. Mudah, betul. Setuju. Setuju saya. Sangat baik sekali. Edo ini aku kenal nih cukup lama juga ya, dari dia benar-benar masih kecil sekali. Yang sering dibawa sama ayahnya itu tepat biliar. Posisi di bola 5. Betul. Namun masih dalam posisi yang cukup oke. Cukup oke lah kalau menurut aku ya. Walaupun memang sebenarnya untuk setelannya agak ini juga nih. Iya. Posisi bola 4-nya masuknya di sebelah sana. Betul. Kan? Mungkin di cross. Wow. Sangat baik sekali Fat seperti yang Fat dan bola 4 available untuk ke side pocket lubang tengah ya. Dan ini menjadi mungkin nggak ya, dia tadi mungkin mau cross juga ya? Ya, setuju, bisa jadi. Dari ayunannya aku kok kurang apa ya namanya ya, bisa karena saat eksekusi akhir dia pukul itu agak sedikit ada ragu ya. Betul. Dan kayak aku kenal sekali dengan permainan Edo ini. Betul. Dan sorotan matanya juga berbeda ya. Maksudnya dia biasa kalau aku lihat sebelum-sebelumnya nih
sorot matanya Edo ini sangat tajam, Pak. Benar-benar tajam. Benar-benar fokus, tapi di game ini kok aku melihat dia agak sedikit kurang fokus, kalau aku bilang kurang fokus lah ya. Atau bisa jadi juga karena dengan posisi lawannya, membuat sedikit agak jadi berhati-hati. Betul, betul. Karena kalau kesalahan yang sekali dibuat, Irwanto ini langsung abis bolanya. Betul. Jadi benar-benar harus benar-benar kayak hati-hati sekali. Jadi untuk kehati-hatian juga pun nggak perlu tinggi juga ya. Karena betul, betul. Saking hati-hatinya kadang-kadang kita juga jadi miss. Betul, setuju, setuju. Hati-hati boleh, cuman yang lebih diperhatikan adalah fokusnya. Kalau aku bilang. Oh, sangat beruntung sekali. Rupanya Irwanto. Jadi menyempit ya. Betul, betul. Kirain tadi agak sedikit melebar. Betul. Skor sekarang menjadi 6-2. Mungkin memang dari karakter mejanya ini memang agak sedikit menyempit kayaknya, Fat, untuk follow 2 bannya. Karena follow ini bisa nyampe ke diamond 3 rel bawah loh, rel samping loh. Yang biasanya ke sini. Ini beda. Karena saat dia melakukan follow shot tadi, memang cenderung dia sedikit agak melebar ini ya. Tapi pas saat dia jalan ini, dia bisa kenanya agak menyempit ya. Gitu. Bannya kan? Bannya, betul. Karakter bannya. Ya memang kalau kadang kita sebelum bertanding itu ada namanya tes meja atau pemanasan juga. Mengenal untuk karakter meja, bannya, bagaimana. Betul sekali. Jadi kalau ada kesempatan untuk tes meja, pergunakanlah dengan baik. Jadi jangan main handphone. Meja kosong kita tetap harus main gitu. Gak apa-apa, kalau kamu kan kerja. Jadi maklumnya. Maaf ya, dia siang-siang jadi kayak agak gimana gitu ya. Kebanyakan ngopi kayaknya. Of course lah. Pagi beda. Tapi senang ya, beda, dia lincah gini ya. Senang, jadi gak ngantuk kita. Gimana balik suaranya di Spilly Marcity? Yeay! Tuh lo lihat kan semangatnya kita kan, demi kemajuan biliar Indonesia tentunya, Pak. Itu dia. Ya ini sepertinya breaknya sangat bagus ya, karena bolanya juga sudah terbuka. Baik. Ini menjadi kesempatan emas untuk mengejar ketinggalan. Hanya saja memang harus berhati-hati, teliti. Setuju. Sabar. Fokus Edo, fokus, come on. Saya tidak memihak salah satu, tapi saya memihak dua-duanya. Saya hanya memberikan semangat kepada dua atlet ini. Karena saya pengen lihat Edo tuh memberikan kemampuan yang terbaik, Pak. Itu dia. Karena belum kelihatan nih performanya dia nih dari tadi. Biar ada kejar-kejar ya. Betul. Karena dari kemarin kita lihat, belum ada yang kejar-mengejar dengan betul skor final-final. Betul, jadi belum. Jadi membuat sebuah tontonan yang sangat menarik. Betul. Gitu. Membuat pelajaran juga. Yes. Sangat baik sekali. Perfect. Ya. Stop ball yang sangat sempurna baru saja dilakukan oleh Edo di bola 8. Ya, break and run yang kedua. Betul sekali. Dua kali sama ya. Dan kalau aku lihat dari game yang kita udah tonton adalah game 10. Kedua atlet ini memang sangat baik ya dalam running ball to ball-nya, Fat, ya. Iya. Tapi memang dikala lagi melakukan rally safety atau rally kick shot, sedikit unggul Irwanto. Iya, benar sekali. Dan kita berharap bahwa memang
Edo bisa memberikan performa yang terbaik nih. Jadi ya paling nggak mengejar lah ataupun sama ini akan menjadi tontonan yang sangat-sangat menarik. Cek bola. Ya, game ke 10 jadi 6-3-2 dan sekarang Irwanto, maaf. Irwanto sekarang break. Game ke 10 skor 3-6 Irwanto leading, Irwanto break. Hampir snook ya di bola duanya. Tapi ini sebenarnya enggak terlalu jadi halangan juga kalau seandainya posisi bolanya itu terbuka untuk di posisi dua, karena sudah sejalan dengan miring ini sedikit memudahkan untuk setelan di bola tiga. Tapi benar-benar harus hati-hati juga, bisa cross juga ini ya. Sangat bagus sekali. Wow. Ya. Sudah sejalan sekali. Betul. Itu karena dengan posisi miring ini cuman berpikir untuk tidak crossing. Dia harus berhati-hati dengan cue ball-nya. Wow. Perfect speed. 5 bola tersisa sepertinya. Akan menjadi game kemenangan ya kalau melihat dari betul sekali layout meja. Ya inilah kalau dengan aturannya break alternate break. Yes. Jadi benar-benar para pemain ini saling bisa kesempatan itu benar-benar harus diambil saat kita sudah iya betul. Oh, crossing yang menguntungkan sepertinya untuk Irwanto. Tidak diharapkan namun beruntung. Iya betul. Mungkin dia mau eksekusinya 8 itu ke tengah ya tadi. Betul ya. Sekali. Sangat baik sekali. Betul-betul fokus dan konsentrasi Irwanto. Dan ini menjadi break and run out ketiga ya untuk Irwanto. Dan akhirnya dia memenangkan game ini jadi 7-3. Nah, ngomong-ngomong tentang Irwanto sama Edward, apa yang membuat Irwanto menjadi pemenang? Apa yang membuat Irwanto ini menjadi pemenang dalam game melawan Edward menurut analisa Ikat? Ya, itu tadi kamu bisa lihat kan break and run out-nya. Betul, betul. Aku setuju. Dan selain dari break and run-nya, yang membuat yang apa dari Edo nih tidak bisa menyampaikan performa terbaik. Apa patut kamu apa? Oke, kita akan kembali ke sesi ketiga match hari ini di jam berapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Jam 1 siang. Setengah 3 sayang. 1. Enggak. Third match. Keberapa? Match ketiga ya?